Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi di vlog gua. Enggak tahu syuting. Orang lagi syuting, enggak tahu. Ngomong sekarang. Terus tadi gua ngomong gitu dia langsung. Aduh ya Allah. Terus kita hari ini mau ngapain ya? Kita kan mau syuting. Kita lagi syuting adalah JWB season baru. Nanti kalian nonton sendiri. Insya Allah bakalan tayang Februari awal. Doain semoga sinetronnya juga panjang. Kalian pokoknya semua harus nonton, jangan sampai nggak nonton. Karena ini tuh seru banget. Kapan lagi kita bertiga dimainin dalam satu project? Coba kalian bayangin. Ada aku, Bilar, Adi. Terus nanti mungkin katanya juga bakalan ada Dede, ada Rikis, terus ada Fatin. Mungkin insya Allah doain aja Pak Ferry bisa masukin mereka bertiga. Coba kalian doa aja sama Allah Subhanahu wa taala dan doa kepada Pak Ferry. Salah maksudnya ngomong sama Pak Ferry. Maaf ya. Emang kadang suka gitu sih, saya suka salah-salah kalau ngomong. Sekarang sih bingung sih mau ngapain ya? Ngapain ya? Fian. Ngalir aja. Ngalir aja. Sama kayak hubungan, kadang tuh emang harus ngalir aja. Karena sesuatu hubungan juga kalau misal banyak banget di plan A, B, C, D, E-nya, nanti yang ada kalau misal plan yang gak nyampe, kita malah kecewa sendiri sama hubungan kita. Nah, nih jam si Fian gak ngerti syuting, jadi itu dong Fian. Ya ampun, kan lagi syuting. Tau! Ya nih, option itu udah waktunya makan. Oh gitu. Oh, waktunya makan. Ngingetin mau makan maksudnya. Gua mau ini ya, gua mau ngapain dah? Gua mau, Fian mau ngapain dah? Jadi gue kepikiran barusan, kayaknya kalau gue prank call asik juga ya. Karena kan selama ini gue gak pernah ngeprank gitu kan. Gue jadi kayak pengen prank call gitu. Jadi gue pengen prank Icis. Gue bilang kalau gue sakit, gue pengen tahu reaksinya kayak gimana ya. Pasti kalian semua penasaran kan? Gue juga pengen tahu aja sih, coba kita telepon dulu ya. Ini barusan dia ngechat, tapi gue belum bales. Ini gue telepon aja langsung. Kayaknya kan? The fansnya belum bilang. Banyak di terus nomor di syuting. Kemasuk. Telepon pakai teleponnya deh. Ah. Udah nggak angkat guys. Udah tahu dia kali gue. Dia nggak tahu. Tapi baju gue udah bagus banget nih. Iya, San. Iya, San. Rujana. Dia lagi siap-siap tadi. Lagi siap-siap katanya. Dia mau main sama Maria. Mau main trampolin. Ada yang ada angkat. Kayaknya dia lagi ini deh. Lagi siap-siap. Tunggu aja bentar. Bentar ya, guys. Tadi tuh lagi ngebahas ini. Perkara. Dia mau ngeblok gua. Dia tuh mau ngeblok gua. Hobi dia tuh ngeblok gua mulu. Ini mau ngeblok Instagram gua. Biar dia... Jadi kan yang lain kan gak gua follow. Terus gak gua subscribe kan. YouTube-nya gak gua subscribe ya. Terus dia bilang, ya udah aku unfollow aja ya Instagram kamu sekalian biar gak follow semuanya. Terus gue bilang gini, oh oke, baik, gak apa-apa. Nanti kalau kamu tanya aku, kamu like foto aku apa enggak, jangan salahin aku ya kalau enggak semua. Karena kan kalau misal di blog, otomatis ke unlike semua kan. Terus dia marah sendiri, kamu tuh kebiasaan deh, malas banget, dah lah aku uninstall IG aja. Aku coba, apa? Tuh, aku uninstall IG aja, apa? Apa? Apa Lintar? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Gua enggak, bukan. Ntar ya, ini gak ada yang kerangkat nih sama. Lama banget. Tunggu. Sabar ya ngap. Gak ada yang ketangkat ngap. Yaudah ngap. Kita tunggu lah ngap sampai diangkat. Ya, ntar ya. Oke guys, jadi barusan gue bistek lagi ternyata dan akhirnya si Nicu bales ya. Dan sekarang kita mulai telepon lagi ya, gue gede angkat. Halo, udah jalan? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku lagi bikin IGS, kamu telepon sih. Ya maaf, mau ngabarin. Kamu ngabarin kayaknya. Hah? Kayaknya kamu gak usah, nanti gak usah kesini deh. Kenapa?
Aku mau pulang kayaknya. Kok? Ya badan aku sakit, panas banget. Serius? Beneran. Kemarin katanya gak apa-apa, badannya gak apa-apa kemarin katanya. Iya kemarin lo udah enakan, sekarang panas lagi. Iya dan ntar aku ke tempat kamu aja. Ke rumah sakit. Atau mau gimana? Bawa ke rumah sakit, aku ke rumah sakit. Nanti gak apa-apa. Ya udah, biar sama Mariam ya. Kamu udah sama Mariam? Belum, masih di jalan. Terus? Ya udah, ntar aku bareng sama Mariam, aku ke tempat kamu ya. Ya udah. Banyak minum putih. Iya. Udah istirahat. Kok kamu gak khawatir sih? Ih, kamu gimana sih? Ini kamu udah sabar sore. Aduh, sakit banget kepala aku. Lebay. Parah banget, orang sakit juga lebay. Yaudah dibawa rebahan aja. Orang sakit diketawain. Iya, makanya bawa rebahan aja. Udah lah, cukup tahu aja aku sama kamu, bye. Kamu gimana sih? Mau jangan gitu dong, halo? Gimana? Kamu jangan gitu, nanti aku panik kok. Udah lah. Ya udah bawa rebahan aja, jangan main HP, kan makin pusing. Orang sakit disuruh rebahan. Iya, iya kan? Ya udah, aku diam aja lah. Ih, kamu jangan diem. Katanya suruh diem. Yang diem aku aja. Katanya gak boleh main handphone, sakit. Iya, udah handphonenya ditaruh, maksud aku tuh. Jeez. Kamu mau apa sekarang? Sakit banget. Ya udah sekarang mau apa? Ini nangis sama ketawa sih. Orang nangis. Orang-orang yang diketawain. Udah amat. Ya sekarang mau apa? Kamu mau matiin teleponnya nih. Kamu emang gak ada. Gak ada care-care-nya. Ya udah Jod, maunya apa? Kalau mau kesana maunya digoyang bang. Maunya apa? Panik gak? Udah amat. Kamu tahu gak aku lagi nge-prank kamu? Kok dimatiin sih? Ya Allah, tega banget. Soalnya kamu ngerjain aku, malas aku gak suka. Aku panik beneran. Kok kamu panik? Kamu tau gak sih aku lagi konten? Males, tak males. Di decline lagi nih. Di decline dong, sumpah di decline. Kok dia marah ya Allah? Jangan marah. Kagak marah, siapa marah? Orang lagi bikin IGS. Bohong banget. Sumpah. Aku lagi bikin IGS sama telur. Gak jadi-jadi mau bikin IGS dari tadi. Aku gak akan pernah percaya lagi sama omongan kamu. Kok gitu? Ya abis kamu ngerjain. Jangan dimainin tahu. Kalau misalnya orang sakit gitu-gitu jangan dijadiin mainan. Kan baru sekali, Icis. Kan baru sekali. Ya udah, aku gak suka. Aku gak suka. Sebagai gantinya kamu harus beli aku kado. Hah? Kado apa? Kado pokoknya. Ya udah. Next konten kamu harus beli aku kado, gak mau tahu. Iya, Pak Bambang. Bambang nama bapaknya Tika. Iya, Pak Bambang. Ya udah kamu hati-hati ya. Dadah. Maafin ya. Maaf ya. Muka aku seger banget kan? Gak suka. Kamu tahu ini Devian? Ini Devian. Kamu kalau mau salahin Vian, jangan aku. Tetap aja kamu ngeliatin. Ya udah maaf ya Allah. Kamu panik gak tapi? Enggak, biasa aja. Masa? Lu tuh ngomong biasa aja nih gimana? Biasa aja nih gimana? Enggak, biasa aja. Langsung, aku sakit. Ya udah aku kesana. Enggak kan dia? Iya enggak. Ada siapa sih di situ? Enggak. Ada siapa sih? Ada Anggi. Oh ya ampun. Anggi gimana tadi ekspresi dia? Enggak
Lagian kamu telat, siapa yang nyuruh telat? Tadi kirain tuh mereka belum jalan, jadi aku jalan pelan. Hai guys, Hai. Mohon maaf, ini channel aku kan? Biarin aja. Tapi kamu panik gak sih? Coba jujur lah sama aku. Enggak? Iya. Oke, aku blok kamu. Ya udah, ayo. Aku mah gak takut blok-blokan. Yakin? Nanti fotonya gak ke like semua loh. Di unlike semuanya. Kamu aja gak pernah like foto aku di IG. Mana aku nge-like ya? Coba cek IG-mu sekarang, buka IG-mu sekarang. Orang kamu udah nge-blok, ya gak unlike semua lah. Iya, coba buka IG-mu sekarang juga. Bahan, pasti gak ada yang di-like satupun. Gak berani kan? Aku like, oke, aku buka nih. Aku kasih lihat. Tar, mana handphone gue, Tar? Satu lagi, Tar. Tunggu dong, sabar. Aku kasih lihat nih sama kamu. Semua foto kamu gak aku like. Aku like, Icis. Tuh. Aku like. Tuh. Enggak, baru di like kan? Enggak, ini udah dari kemarin-kemarin itu. Yang ini aku gak like. Yang ini aku komen tapi. Tapi yang ini aku like. Yang ini aku like. Tuh, aku like. Dua. Gak perlu kamu like atau aku like. Semuanya aku like. Ih, kamu mah ini ngarang-ngarang cerita. Bener, Mariam video call. Udah. Dah. Ya udahlah guys ya. Jadi kayak gitulah tadi. Ya emang dia enggak terpanik sih gua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.